Saya membacakan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Diho amang hela sadarion pudok matuho amang hela doho tiho borukku borukku naburju hasiakku nungga di jalo hamu nakinin hela do borukku pasu-pasu sian tuhatta imasian bagas joro di tuhatta. Jadi pangidoan nami tuhamu nak yanakon nami beopamu masude hata naung di pasahat ni amata bandita nakinin di gereja. Jadi si dohonok tuhamu hela doto borukku tunggu-tunggu nerohaku buru alai bakpo nama inam ang gunungnya balga ang akapare anakon na ikon na marhamulian do ikon na gabi marumah tangga do. Jadi harap do rohanami dihamu helaku doho diho borukku ikon gabi rumah tangga si diruam maniak kamu rumah tangga kebanggaan rumah tangga untuk kebahagiaan buat kita sekeluarga doho keluarga nih halak ya amang bapu doho edakku diho hela hela dana burju ajari damang buruki lumo bima muse biaka ada bataki asa merta dawat darna ule hori burju burju maho inam mengacu si hadopan bi burju maho abang hela namar dungan saipe asa morasa minati hingga homo jara sangat habina tua tua moho